1 Juni 2019, final UEFA Champions League dilangsungkan di markas klub Atletico de Madrid, Stadium Metropolitano. Pertandingan final ini mempertemukan dua tim raksasa asal Inggris, yakni Tottenham Hotspur dan Liverpool FC. Meskipun Tottenham merupakan tim yang bisa dibilang besar di Premier League, namun inkonsistensi membuat mereka kesulitan untuk memenangkan kompetisi. Kemenangan besar terakhir Tottenham adalah kemenangan mereka di League Cup tahun 2008, dan mereka belum memenangi trofi besar sejak saat itu. Di sisi lain, Liverpool FC malah baru dihajar oleh Real Madrid dengan skor 3-1, sebagai akibat blunder dari kiper mereka, Loris Karius. Bagi kedua tim, Tottenham Hotspur dan Liverpool FC, pertandingan final UCL jadi kesempatan redemption alias penebusan dosa bagi sejarah kelam di persepakbolaan mereka. Masalahnya, hanya satu tim yang bisa menang untuk menebusnya. Saat peluit dibunyikan, Mohamed Salah berhasil menjebol gawang Tottenham lewat penalti di menit kedua, dan Origi menambah gol kedua bagi Liverpool untuk menjamin kemenangan di menit ke-87. Virgil van Dijk menjadi man of the match yang performanya sangat membantu Alisson Becker mendapatkan clean sheet dalam match ini. Dengan skor 2-0, Liverpool resmi menjadi pemenang dalam UCL musim 2018-2019. Itulah sepenggal kisah kemenangan Liverpool di UCL yang sudah cukup membuktikan bahwa Liverpool merupakan salah satu tim sepak bola tersukses di dunia. Mimin pun yakin banyak dari kalian yang merupakan fans dari Liverpool. Jadi, pada episode kali ini, Mimin bakal ngebahas salah satu klub dari Premier League yang merupakan saingan utama dari Manchester United ini. Nah, yuk kita bahas sejarah Liverpool secara lengkap. Jadi setelah riset, Mimin menemukan fakta yang sangat unik mengenai sejarah berdirinya Liverpool FC. Pada awalnya, Liverpool FC ini berdiri karena sebuah perkelahian loh, antara John Holding dan Dewan Direksi klub Everton FC. Pak Holding merupakan orang terpandang asal kota Liverpool. Ia merupakan seorang konglomerat dan memiliki banyak bisnis di Liverpool, seperti tempat penyulingan dan bisnis tanah. Selain itu, sebagai pemilik tanah yang berpengaruh, ia juga terlibat bisnis dengan Everton FC yang membutuhkan area untuk bertanding. Awalnya, Pak Holding lah yang membantu Everton FC mendapatkan tempat untuk stadion mereka seperti di Anfield. Namun sayangnya, Pak Holding sebagai orang yang berpengaruh mulai meminta bayaran mahal kepada Everton mengingat Anfield merupakan tanah miliknya. Hal tersebut membuat Pak Holding bertengkar dengan dewan direksi dari Everton. Puncaknya terjadi di tahun 1892, di mana Everton memilih pergi dari Anfield dan pindah ke Goodison Park. Secara teknis, kini Stadium Anfield menjadi kosong tanpa klub yang akan bertanding. Hal ini tentunya berbahaya bagi Pak Holding yang sudah menginvestasikan banyak uang. Hal inilah yang mendorong dirinya untuk membuat sebuah klub baru dengan nama Liverpool pada tahun 1892. Sama seperti Real Madrid dan Barcelona, Liverpool bisa dikatakan cukup cepat dalam memperoleh popularitas karena mereka memenangkan banyak kompetisi. Mereka memenangkan trofi 9 tahun setelah didirikan, yakni pada musim 1900-1901, di mana mereka memenangkan Football League First Division pada tahun tersebut. Tentunya hal ini turut mengharumkan nama mereka dan menarik banyak fans dengan cepat. Mereka lalu kembali memenangkan Football League First Division tahun 1906, yang membuat popularitas mereka makin meledak di negara Inggris. Namun sayangnya pada tahun 1914 hingga 1918, Perang Dunia Pertama pecah di Eropa, dan Liverpool terkena dampaknya secara langsung. Jika biasanya, masyarakat Inggris doyan untuk menonton pertandingan sepak bola karena popularitasnya, saat Perang Dunia Pertama, kepopularitasan sepak bola bagaikan ditelan bumi. Pemerintah Inggris menangguhkan kompetisi sepak bola yang sangat disayangkan, mengingat Liverpool baru saja mencapai FA Cup Final pada tahun 1914. Meskipun dikalahkan Burnley di final, namun hal itu cukup membanggakan, mengingat betapa kompetitifnya FA Cup. Namun kepopularitasannya sia-sia, karena Perang Dunia Pertama membuat banyak orang gak banyak peduli dengan sepak bola. Ketika Perang Dunia Pertama berakhir, Liverpool sempat naik daun lagi ketika mereka memenangkan Football League selama dua musim berturut-turut, yakni 1921-1922 dan 1922-1923. Namun setelah mereka memenangkan gelar tersebut, mereka mulai dihantui dengan inkonsistensi yang membuat mereka harus puasa gelar, layaknya Tottenham dalam waktu yang cukup lama. Saat Perang Dunia Kedua berlangsung juga, kota Liverpool menjadi salah satu target bom Jerman
yang mendapatkan banyak kerusakan. Sepak bola seakan-akan hilang untuk kedua kalinya karena perang besar ini. Banyak dari mantan pemain Liverpool yang ikut perang dan tewas, seperti Henry Reyes di Al Alamein. George Kay, sang manajer, berusaha mati-matian mengontrol Liverpool dengan keadaan perang yang gawat darurat pada masa itu. Nah, Inspektor, kita udah sempat banyak ngebahas sejarah awal Liverpool hingga masa-masa kelamnya. Namun kita belum membahas kenapa Liverpool bisa menjadi populer di dunia hingga fansnya menjamur di mana-mana. Dalam sejarah, ada dua orang yang paling berjasa mempopulerkan nama Liverpool FC di kancah sepak bola. Mereka adalah Bill Shankly dan Bob Paisley. Di masa kedua manajer ini, Liverpool mulai memperlihatkan dirinya sebagai tim besar yang patut diperhitungkan. Bahkan Liverpool sanggup memenangkan kompetisi Eropa seperti UEFA Cup. Pertama-tama, Mimin mau bahas era Bill Shankly yang berlangsung dari 1959 hingga 1974. 1 Desember 1959, seorang manajer asal Skotlandia yang berusia 37 tahun datang ke Anfield, di mana kondisi Liverpool saat itu sedang kacau balau. Jangankan EPL, mereka kini berada di kasta kedua Liga Inggris dan performa mereka sangatlah anjlok. Mereka berada di papan bawah divisi kelas 2 Inggris dan sedang terancam untuk degradasi. Liverpool pun menaruh harapan tinggi pada pria kelahiran Glenbuck, Skotlandia ini untuk menyelamatkan mereka dari jurang degradasi. Pria ini bernama Bill Shankly dan ketika ia bergabung ke Anfield, melihat banyak sekali kekacauan. Selain memiliki pemain yang kurang baik, fasilitas pelatihan mereka juga sangat parah. Namun seperti Pak Ten Hag di Manchester United sekarang, Bill Shankly dilihat sebagai manajer yang cocok bagi Liverpool karena memiliki sifat yang galak dan disiplin. Ia mulai menggalakkan aturan ke pemain-pemain seperti aturan diet serta pentingnya kedisiplinan dalam setiap sesi latihan. Pemain juga diwajibkan makan bersama seperti yang dilakukan oleh Pak Ten Hag agar timbul rasa persaudaraan di antara mereka. Namun tentunya kesuksesan Liverpool di bawah Shankly tidak kalah instan. Mereka butuh waktu 2 tahun untuk kembali ke EPL, yakni pada musim 1961-1962, dan pada musim itu juga, mereka baru bisa finish di posisi ke-8, yang membuatnya menjadi tim sekelas Crystal Palace dan bukan sekelas Liverpool di musim pertamanya. Turning point Liverpool di bawah Shankly terjadi pada tahun 1964-1965, 5 tahun setelah dirinya menjadi manajer. Di musim tersebut, mereka pun berbuka puasa gelar dengan memenangkan FA Cup. Selain itu, mereka juga sanggup masuk ke semifinal European Cup, meskipun dikalahkan Inter Milan yang sangat overpower pada masa tersebut. Namun Shankly berhasil menebusnya, ketika ia memenangkan UCL musim 1972-1973 dengan mengalahkan Borussia Mönchengladbach. Shankly merupakan manajer yang sangat dicintai oleh fans Liverpool, karena ia selalu ingin timnya berperforma dengan baik untuk membawa kebahagiaan pada orang-orang di Liverpool. Selain itu juga, Shankly dikenal sebagai manajer yang bertanggung jawab dengan sikap fans Liverpool. Fans Liverpool saat itu dikenal suka bertindak barbar dan membuatnya tidak segan untuk menegur mereka. Sayangnya Shankly mengundurkan diri sebagai manajer Liverpool pada 12 Juli 1974. Penerus Shankly, yakni Paisley, juga membuktikan bahwa dirinya adalah manajer yang hebat. Paisley tadinya merupakan asisten manajer dari Shankly. Namun ketika ia menjabat sebagai manajer dari tahun 1974 hingga 1983, Liverpool juga mengalami tsunami trofi. Mereka pernah menjuarai European Cup 2 kali berturut-turut pada musim 1976-1977 dan 1977-1978. Selain itu juga, mereka menjuarai EPL di setiap musimnya, kecuali musim pertamanya ketika juara musim tersebut disabet oleh Derby County. Dalam era modern sekarang, Liverpool merupakan salah satu tim tersukses di EPL dan termasuk dalam Big Six Premier League dengan Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City, dan Tottenham Hotspur. Steven Gerrard dan Michael Owen kemudian disebut-sebut sebagai pemain Liverpool paling fenomenal di dunia modern. Namun sayangnya, Owen kemudian dianggap sebagai pengkhianat karena memilih untuk menjadi pemain Manchester United yang merupakan saingan terberat dari Liverpool. Pada tahun 2010, Liverpool secara resmi dibeli oleh Fenway Sports Group. Namun seperti yang Coach Justin bilang, sebuah klub bola kalau dibeli oleh perusahaan Amerika biasanya akan kembali ke setelan pabrik alias cuma dipakai oleh ownernya untuk mengambil keuntungan dan bukannya untuk kemajuan klubnya.
Liverpool pasca dipegang oleh FSG juga mengalami banyak masalah seperti saat Bill Shankly datang. Pemainnya di bawah standar Liverpool dan mismanagement menjadi masalah utama. Hal tersebut baru berubah ketika mantan manajer Borussia Dortmund, Jurgen Klopp, datang dan memperbaiki Liverpool di tahun 2015. Saat masuk ke Liverpool, Klopp berkata bahwa ia meminta para fans dan Liverpool untuk memberinya waktu setidaknya 4 tahun. Dan benar saja seperti yang dikatakan oleh Klopp, Liverpool mulai mengalami perbaikan. 4 tahun kemudian, seperti yang Klopp bilang, mereka sanggup menjuarai UCL dan membuktikan dirinya sebagai tim terbaik di Eropa tahun 2019. Banyak pemain yang juga menjadi terkenal di bawah asuhan Klopp, seperti Sadio Mane, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Philippe Coutinho, dan lain-lain. Liverpool sebenarnya masih memiliki kelemahan besar, yakni terlalu bergantung pada Jurgen Klopp sang manajer. Coach Justin pun pernah bilang, kalau Liverpool ditinggal oleh Klopp, kemungkinan besar mereka akan kembali ke masa suramnya. Hal ini mengingatkan Mimin bagaimana Manchester United sempat terlalu bergantung dengan Sir Alex pada masa jaya mereka. Nah, bagaimanakah pendapatmu mengenai Liverpool pada saat ini dan nasibnya kalau amit-amit mereka ditinggal oleh Jurgen Klopp? Coba tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.